Ayo. Mirip begal, oknum debt collector bertopi kuning hadang pemotor. Seorang pria beraksi hendak mengambil paksa sepeda motor milik seorang pengendara. Aksi tersebut ini terekam video dan viral di media sosial. Dalam unggahan Instagram Etrang Media pada Minggu 28 Mei 2023, video berdurasi singkat itu memperlihatkan seorang pria bertopi kuning mengendarai sepeda motor. Pria bertopi kuning itu mendekati sepeda motor yang sedang melaju. Dia lantas meminta pengendara motor untuk berhenti. Pria bertopi ini lantas berusaha mengambil motor tersebut. Dalam video, terlihat pengendara motor itu terlibat cekcok dengan pria bertopi kuning. Pemilik kendaraan motor mempertahankan motornya dan berujar bila motornya sudah lunas. Belakangan diketahui aksi itu terjadi di Jalan Raya Godo Bangkong pada Jumat 26 Mei 2023 kemarin. Pria bertopi kuning diduga merupakan seorang debt collector berinisial MT. Dalam video, terlihat pengendara motor itu terlibat cekcok dengan pria bertopi kuning. Pemilik kendaraan mempertahankan motornya dan berujar bila motornya sudah lunas. Jajaran Polres Cimahi mengamankan seorang debt collector berinisial MT yang berupaya mengambil paksa motor pengendara di Kota Cimahi. Kapolres Cimahi AKBP Aldi Subartono mengatakan jajarannya sudah mengamankan pria tersebut. Aldi mengatakan saat ini pihaknya masih memeriksa MT secara intensif. Dari keterangan pelaku, ia diminta oleh salah satu perusahaan leasing menarik motor tersebut karena menunggak cicilan. Ayo, mau ke kendaraan mana? Ayo, mana surat izinnya? Ini motor lunas ini. Mau pergi atau saya malingin? Ya, mau pergi? Tanya dulu, mau pergi atau saya malingin, Bapak? Mau pergi, mau atau saya malingin? Bapak, om. Video. Kemana? Ayo, Bapak mau ngambil motor ini.